Selamat siang, berjumpa lagi dengan Alan C. Uden. Di video kali ini kita akan membahas soal solid flag ya. Jadi sebelum kita memperlihatkan sampel-sampel dari solid flag itu sendiri, kita akan jelaskan apa itu yang dimaksud dengan solid flag. Solid flag adalah serbuk bintik yang dipakai untuk menghasilkan motif-motif bintik pada permukaan solid surface ataupun granit sintetis. Dalam pengaplikasiannya untuk pembuatan top kitchen set, top table, top counter ataupun produk-produk lainnya yang membutuhkan motif. Dengan memakai solid flag ini yang dikombinasikan dengan resin Maryhill FRP dalam pembuatan solid surface, jadi nanti akan menghasilkan permukaan yang benar-benar rata ya. Jadi hasilnya comfortable ya antara solid flag dengan resin Maryhill FRP ini, sehingga permukaan itu benar-benar halus, nggak ada celah-celah yang nantinya bisa meminimalkan resiko kotoran menempel di celah-celah antara solid flag ini. Untuk ukuran solid flag itu sendiri terdiri dari dua ukuran ya. Jadi ada yang serbuk halus. Serbuk halus ini ukurannya berkisar maksimal 1,5 mm. Dan yang kedua serbuk kasar ya. Kalau serbuk kasar itu ukuran serbuknya berkisar 1,5 mm sampai 3,5 mm. Jadi untuk di video kali ini kita akan bahas ukuran solid flag yang halus ya. Kalau untuk ukuran solid flag yang kasar nanti akan kita bahas di video selanjutnya beserta sampel-sampelnya. Untuk solid flag halus ini terdiri dari 20 warna. Jadi warnanya komplit ya, macam-macam warna ada. Nah, yang ini warna blue ya, warna biru. Jadi ini sampelnya warna biru yang kita kombinasikan dengan resin Maryhill FRP dasar putih ya. Dasar putih dengan pemakaian pigmen itu sebanyak 3%, jadi hasilnya seperti ini. Selanjutnya warna pear. Jadi warna pear itu warna mutiara ya. Kalau kita aplikasikan, jadi hasilnya seperti ini. Untuk dasar kita memakai resin Maryhill FRP dicampur pigmen black ya sebanyak 3%. Nah, jadi sampelnya seperti ini. Terus ini yang serbuk copper ya, tembaga. Tembaga sampel seperti ini sampelnya. Untuk dasaran kita memakai warna putih. Sama ya, untuk warna putih itu kita pakai pigmennya sebanyak 3%. Terus ini red ya, warna merah. Warna merah dengan sampel dasarnya sama putih juga. Untuk serbuk gold kita punya dua warna ya. Jadi yang ini gold, sedangkan ini deep gold. Berarti deep gold itu warna emas tua ya. Jadi ini ada dua sampel dengan dasar hitam. Ini deep gold, sedangkan ini gold ya. Terlihat, mungkin di kamera nggak terlalu terlihat perbedaan warna ya. Tapi kalau kita ngelihat langsung, ini kelihatan, ini lebih tua,
Sedangkan ini lebih muda warnanya. Lanjut warna black ya. Ini serbuk black. Jadi kita bikin sampel dasarnya putih ya. Serbuk putih. Ini bintiknya. Jadi kalau untuk takaran pigmen itu kita sama tadi ya. Putih sebanyak 3%, sedangkan hitam 2%. Sekarang kita lanjut ke warna Green Army ya. Nah, ini Green Army. Sampelnya seperti ini. Bagus ya. Kayaknya. Sedangkan untuk yang violet, ini serbuknya violet, kita tetap memakai dasar warna putih. Jadi kalau untuk dasar ini sebenarnya tergantung selera ya, bisa aja sih warna sesuai selera. Dan ini green, jadi green tadi ada dua ya, ini green, green army green sama green aja. Green. Jadi dia perbedaan di sampelnya dan seperti ini. Jadi ini hijaunya lebih ya, ke hijau kental, sedangkan ini agak ke daun ya, army-army ya sebenarnya. Nah, lihat bedanya warna warna sampelnya ya. Sedangkan untuk serbuk putih ya. Ini serbuk putih. Kita pakai sampel dasarnya hitam. Ini bagus banget ya. Ini cakep nih. Ini cakep. Jadi kita pakai dasaran hitam. Jadi resin Merihil FRP. Kita campur pigmen hitam. Jadi sebagai perbandingan ya. Jadi ini kita cetak balok ini. Membutuhkan resin FRP itu 105 gram ya, 105 gram. Kita pakai pigmen warna hitam sebanyak 3%, sedangkan serbuk serbuk halus ini kita masukkan ke dalam resin FRP yang 105 gram itu sebanyak 4% ya, 4% dari resin Merihil FRP nya Dan untuk warna kuning, ini kuningnya nyala ya, nyala banget nih warna kuningnya. Nyala. Ini sampelnya. Nah, jadi tergantung selera nanti. Kalau pingin warna kuning, nah, seperti ini, ya tetap memakai dasar warna putih. Untuk bintik berwarna walnut, ya, ini warna walnut. Kita coba kombinasikan resin FRP-nya untuk dasaran warnanya pakai yang ini ya, yang krem ya. Ini krem soft krem ini, jadi krem lembut. Jadi hasilnya seperti ini. Jadi untuk krem lembut ini sebagai dasaran nih sama nih. Kita yang mocha juga sama. Ini sampel mocha, kita pakai dasarnya yang krem lembut juga ya, soft soft gray ya. Ada terlihat perbedaannya. Jadi ini walnut, sedangkan ini pakai bintik mocha. Lihat ya. Jadi tadi ini yang mocha yang kita bandingkan sama walnut tadi. Selanjutnya coklat ya, ini brown, warna brown. Ini brownnya tua ya, brown tua. Ini kita kombinasikan dengan dasaran warna putih.
Jadi terlihat seperti ini ya. Jadi untuk buron ini sebagai perbandingan sama black ya. Jadi sama-sama dasarnya putih. Nah, ini black, ini brown. Jadi terlihat lebih hitam ya, lebih tua ini warna yang black ini ya daripada yang brown. Jadi brown agak muda warnanya bila dibandingkan sama black setelah kita aplikasikan menjadi lembaran ya. Untuk warna grey ada tiga ya. Jadi grey itu ada tiga. Ini soft grey, terus ada grey dan dark grey ya. Jadi abu-abu tua. Jadi ada tiga pilihan warnanya. Di sini. Sedangkan sampelnya, nah kita bikin kombinasi ya. Jadi kita kombinasikan yang soft grey itu bintiknya ya, dasarannya kita pakai dark grey ya. Jadi bintiknya soft grey sedangkan dasarnya dark grey. Ini kebalikannya ya, ini bintiknya pakai dark grey sedangkan dasarnya soft grey ya. Jadi terlihat kebalikannya. Nah yang ini kita bikin warna lembut ya, bintiknya berwarna grey sedangkan dasaran soft grey ya. Jadi bila dibandingkan ini bintiknya terlihat lembut ya dibanding dua ini. Kalau ini kan terlihat kontras lah istilahnya ya, kontras, dua-duanya kontras. Nah, sedangkan ini lebih mendekati, jadi kesannya kayak gimana tuh, agak halus kesannya gitu. Untuk warna bintik yang ke-19 ya, ini warna BW Broken White ya. Broken White ini, jadi kita mencoba kombinasikan warna dasarnya warna copper ya, warna tembaga. Jadi resimeri FRP nya kita tambahkan warna tembaga sebanyak 2% ya. Jadi hasilnya beda daripada yang lain ya. Kalau yang lain kan hitam putih abu-abu gitu, ini agak beda. Nah, sampelnya seperti ini. Terus yang terakhir itu warna krem. Nah, ini bintik krem. Kita pakai warna yang lembut ya. Jadi warna yang lembut yang kayak gini. Ini kita memakai warna dasar soft mocha ya. Jadi mocha yang lembut. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi kesannya itu memang lembut ya, antara bintik dan dasarnya itu terlihat lembut. Jadi masalah selera itu tergantung nanti ya, sukanya yang mana. Jadi itulah sampel-sampel warna yang terdiri dari 20 macam warna ya. Untuk solid flag ukuran serbuk halus gitu. Jadi untuk kemasannya, ini ada kemasan yang 100 gram ya. Di bawahnya juga ada nih kemasan 50 gram. Untuk pembahasan dari solid flag yang kasar nanti kita bikin di video selanjutnya. Begitu juga tentang pengaplikasian ya, pengaplikasian dalam pembuatan solid flag yang dicampurkan ke resin Merhill FRP juga bisa ditonton di video aliansi wooden yang sudah kita bikin sebelumnya. Jadi itu sampel-sampel dari solid flag ya, supaya bisa dipelajari dan dipilih warna-warna apa yang dibutuhkan sesuai selera dalam pengaplikasian nantinya. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bisa menambah ilmu dan menjadi informasi yang lengkap
dalam proses pembuatan solid surface.